Badan Penanggulangan Bencana Daerah membagikan masker kepada warga dan pengendara di wilayah yang terpapar abu vulkanik erupsi Gunung Sinabung. Sekitar 10.000 masker dibagikan di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang merupakan salah satu daerah terpapar abu vulkanik cukup tebal. Pembagian masker dilakukan untuk mengantisipasi timbulnya korban gangguan pernapasan. Pembagian masker ini rencananya akan dilakukan di semua titik wilayah yang terdampak abu vulkanik. Pembagian masker sempat terlambat, namun untuk stok masker diperkirakan tidak akan kurang. Status Sinabung sendiri masih berada di level tertinggi atau awas.